Nah, geng, sekarang aku lagi ada di tempat penyimpanan mobil Mercy C200 X Express yang ada di Jakarta. Sekarang kita lihat ya, mulai dari interiornya sampai eksteriornya. Nah, ini salah satu unit yang ada di sini ya. Nah, gengs, langsung aja ya. Sekarang aku review bagian eksterior dari mobil C200 tahun 2014 X Taxi Expressnya ya. Kalau kita lihat dari bagian depannya, bagian eksteriornya, mobil Mercy-nya ini masih dalam keadaan plat kuning. Tapi kalau nanti teman-teman mau beli di sini, teman-teman sudah langsung dapat surat rekom dari Expressnya sendiri. Kita lihat lagi ya bagian bodinya. Kalau untuk bagian bodi depan dari lampu, grill dan lain-lainnya masih mulus loh. Gak ada lecet, gak ada retak, gak ada kekurangan. Nah, kalau untuk bagian cat sendiri, ini kan kita penyimpanannya itu ada di bagian lapangan kayak gini ya. Jadi tertutup sama rumput-rumput. Tapi kalau untuk catnya sendiri masih oke. Ini tinggal kita poles-poles aja, nanti bakal jadi mengkilap lagi. Nah, kita beralih ke bagian bodi sampingnya ya. Kalau untuk bodi sampingnya sendiri, overall semuanya masih mulus. Dia nggak ada lecet sama sekali, hanya ada bekas. Ini itu stiker yang Tiara Expressnya itu loh. Nah, jadi nanti ini bisa dipoles dari dihilangin. Nah, ini bagian sampingnya. Saya kita lihat bannya ya. Kalau untuk kondisi bannya sendiri overall masih oke teman-teman. Tapi ini kan dalam keadaannya kempes. Jadi nanti mungkin teman-teman hanya ada PR untuk ngompak bannya lagi. Atau lebih oke nanti kalau misalnya teman-teman mau ganti. Sekarang kita beralih ke bagian bodi samping kirinya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian bodi sebelah kiri ya teman-teman. Kalau untuk bodi sebelah kiri overall masih oke. Aku nggak bisa ke sana karena ini ketutup rumput. Kalau untuk dari bodinya sendiri, bagian eksterior mulai dari spion, terus ada lampu depannya, grillnya itu masih oke semua, nggak ada lecet, masih mulus. Sekarang kita coba lihat stok-stok yang lain ya. Jadi di sini itu ada beberapa stok. Kita jajarin di sini stok-stoknya. Nanti teman-teman bisa langsung pilih sendiri nih mobil-mobilnya. Oh. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau beli mobil di sini karena teman-teman bisa langsung pilih. Dan saran dari aku, kalau misalnya memang teman-teman mau beli mobil di sini, lebih baiknya teman-teman itu bawa mekanik sendiri untuk pengecekannya. Kalau misal teman-teman udah bawa mekanik kan jadi lebih enak untuk pengecekan mesinnya, kaki-kakinya segala macamnya. Kalau untuk kisaran kilometernya, mobil-mobil di sini kilometernya masih agak rendah ya. Dia masih di bawah 100 ribuan. Nah, kalau untuk range harganya teman-teman itu bisa dapetin mobil di sini mulai dari harga 195 juta sampai 250 juta sekian, tergantung dari kondisi mobil yang teman-teman pilih nanti. Nah, sekarang kita coba cek bagian interiornya ya. Teman-teman yang lagi mau nyari mobil mewah, murah dan kilometer rendah, bisa langsung aja ya kontak nomor yang ada di kolom deskripsi ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapetin rincian harganya dan spek-spek yang lebih lengkapnya. Dan jangan lupa untuk komen next mau kita review mobil apa lagi. Dah, see you!